Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, balik lagi di channel gua. Kali ini gua kedatangan salah satu local brand dari Kaza Indonesia. Mau tahu apa isinya? Tunggu sesaat lagi. Oke, ini dia Kaza Indonesia. Gua beli di Shopee kemarin. Sebelumnya gua lihat-lihat juga sih katalognya di IG-nya Kaza Indonesia. Dan kemarin gua emang sempat lagi cari short cargo pants. Dan gua komparasikan dengan merek-merek lokal yang ada. Ini salah satu merek yang harganya oke banget. Gue beli cuma harga Rp150.000 lewat Shopee. Oke, langsung kita buka aja yuk. Kita lihat modelnya seperti apa, desainnya, cuttingnya seperti apa, oke. Ini dia Kaza Indonesia. Dapat stiker nih. Oke. Gue kemarin beli yang size 30. Gue emang biasanya sih pakai celana di size 30-31. Kemarin sempat tanya-tanya dulu ke adminnya karena takutnya gue udah beli dan gak pas gitu kan. Kirimnya 30 katanya, oke kak masuk katanya. Karena mereka ini bikin size-nya itu genap 30, 32, 34, 36. Dan mau gak mau gue harus pilih yang 30. Karena kalau 32, kemarin gue sempet 32 sih. Untungnya gak 32, gue takutnya kegedean juga. Ini dia modelnya. Local brand asal Mataram, Kaza Indonesia. Bahannya ya oke lah, halus. Ini belum dicuci aja sih. Kalau dicuci sih kayaknya agak lemes sih pasti nih. Dingin juga bahannya. Kalau gue pegang-pegang sih kayaknya sih nggak akan panas kalau dipakai. Kita lihat cutting dalemannya seperti apa. Nah, dan mereknya Kaza Indonesia. Di sini ada tag juga Kaza Indonesia. Oke. Untuk ininya udah apa sih ini, YKK ya? Bukan ya? Resletingnya oke. Nggak keset. Kancingnya plastik. Cutting untuk pinggangnya seperti ini. Kaza Indonesia, kita lihat cutting dalamnya seperti apa. Kantongnya seperti ini. Cutting bawahnya. Oke. Oke ya. Kita lihat fit atau enggak di badan gua, bagus atau enggaknya. Oke. Ditunggu videonya, oke? Stay tuned. Oke guys, itu tadi video setelah celananya gue pakai dan fit di badan gue. Gimana menurut kalian? Oke atau enggaknya kalian yang nentuin. Kalian bisa, kalau emang kalian suka bisa cek IG-nya dan bisa kalian pesan di Shopee ataupun di Tokopedia. Itu aja dulu quick review short cargo van dari Kaza Indonesia. Nantikan video selanjutnya dari gue. Terima kasih.